Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, guys. Sedikit perkongsian dari saya, harap ianya bermanfaat dan menghiburkan anda semua. So, stay tuned. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Okay, guys, kita berjumpa lagi di channel saya, Syahrum Basman. So hari ini saya mau buat ukur tilam. Kita mau buat sarung tilam dia, guys. So 41 lebar tilam dia, bagi 3. Macam ni. 41 naiknya satu kaki. Okey, tilamnya mantap. Ini tilamnya 2 inci aku beli span. Nah. Apabila tidak diguna, kita jahit, kita lipat dia jadi begini. Yang ini naikkan dia macam tu. Bolehlah jadi tempat duduk, tempat menyandar. Mantap, guys. Okay, guys, kita orang mau gunting untuk bungkus ini. Okay, kita tegak sedikit, tegak sedikit. Right, so ini kita letak tepi. So, kita tunggu dulu mama saya. Okay, sekarang saya mau sukat. Bukan saya sukat, mama saya yang sukat. Saya tolong sejak. So, saya sukat dulu. Okay, saya sukat mama tulis. Okay. Sukat mana, mak? Okay, guys, kali ini kita main jahit-jahit. Ini sudah siap untuk lapisan di atas tilam, guys. So kita akan tinggi jahit. Okay, ini mama saya sedang setting mesin jahit. Ini dua kacau, pergi tidur. Thank you.
Okay, sekarang sudah siap untuk lapis tilam. Lapis tilam saya, guys. So, sekarang mama saya tolong mengiring kain. Okay, mengiring kain tepian. Ini mau orang campin baru boleh. Ke lampu. Dah siap. Dah siap samping saya untuk hari raya. Siap sudah samping untuk raya. Ya. Selamat hari raya. Sekarang hari raya sudah apa? Balom. Sekarang kita gunting untuk tilam punya lantai. Tadi. Hai. Kenapa kaki saya? Okay. Sudah siap. Siap untuk satu dulu. Begini, siap sudah untuk tilam. Oh, ada sip, tukar, cuci, maka mau tukar pattern. Ini. Oke, kita pasang dulu untuk USB dan juga cigarette lighter, bosku. So, senang kita ambil current sini 12 watt dan juga charge telepon ke apakah. Taulah, kalau ramai apa nih? Ramai yang kota. Okay guys, ini last sudah wiring. Harap tiada sudah mau di wiring di dalam box ini. So, tinggal mau pasang apa nama nih? Pasang kaki solar. So, kita try. Lampu deko kecil nih. Ini khas untuk anak aku lah. Sebab so, kalau di dalam pakai yang besar-besar, anak aku ini melompat-lompat nanti pecah pula. So kita guna yang beginilah. Oke guys, kita pasang kakinya dulu. Pasang kaki. Inilah. Ini sajalah kita pasang untuk solar. Oke.
Okay guys, welcome back to my channel. Today I'm going to cut my curtain. So the PKP is going to continue until 18th of February, guys. So today my lovely wife make a chocolate piang. This is a chocolate piang because I'm buying, she want a tau sa, so I'm buying a chocolate. This one chocolate, so he's going to do a chocolate piang. So no camping, I'm continuing to complete my camper car, a camper van. Okay guys, yes. Okay. Apa? Saya mau potong curtain. Oke okay guys, tilam saya sudah siap. Yay. Dah siap tilam saya. Okay. So kalau kita nak baringkan macam ni, lepas tu macam ni, dah. Mantap. Nah, kita on. Okay. Alhamdulillah, siap sudah tilam saya. Terima kasih kepada mama saya karena menyiapkan tilam saya ini selama 3 hari. Dia habis sembahyang Zohor, dia jahit sikit. Lepas tu asar, jahit sikit. Isya, dia jahit sikit. Macam tu, 3 hari siap. So, saya hanya bantu jahit yang senang-senang saja. Yang macam ni mama saya yang jahit lah. Okay. Lampu-lampu. Haha. Wey, macam semangat sikit saya sudah. Mantap. Okay guys, sampai di sini saja episode kali ini untuk camper van saya ini. So tilam sudah siap, katil sudah siap. Okay, tinggal kena buat langsir, jahit langsir dan buat dia punya rel dan juga sedikit wiring lagi lah. Dan juga interior cabin ini saya kena tukar warna amber. Ikut nilah warna ni, lebih menarik lah, sebab kalau putih okey juga, cuma lebih terang. So terima kasih kerana menonton channel saya Syahrom Basman, dan jangan lupa yang baru tonton share, subscribe, like dan komen jika ada apa-apa penambahan idea ada yang menarik.
Insya Allah saya akan ikut dan jumpa di last episode Venet C20 Camper Van Ongoing, guys.